sore-sore kita bisa juga. Boleh nggak main cuy? Dan mulai saling terbentuk chemistry sama lain. Iya, sesuatu yang organik. Nicholas sama saya. Nicholas sendiri penggemar penulis. Kalau kebetulan saya tuh saya tahu saya mau main film ini, saya sengaja nggak baca bukunya karena saya ingin memiliki interpretasi dan karena menurut saya film dan novel sangat berbeda. Jadi udah perlu baca dan suka bukunya gitu. Itu saya habis ini pasti baca bukunya juga. Tapi waktu itu kalau terus mau baca. Bang Ikos mungkin akan menerima tawaran ini karena Bang Ikos juga seorang aktor. Ya pasti mungkin bang. Ya tentu banyak hal ya. Steady juga peran penting gitu di dalam keputusan. Misalnya Putri karena dari awal Putri udah namanya udah tertulis. Jadi kemudian kamu sendiri mungkin mengawasain dengan Hannibal di mana rasanya? Rasanya pasti bahagia karena emosinya bagus sekali. Ternyata di situ karya karya itu juga gitu. Kita di sini bahagianya luar biasa. Kita berbagi hari ini Isen sama Mas Dito dan teman-teman lain. Rasanya sangat bagus. Proyek itu sama bareng sebenarnya kedua ya, yes, tapi yang pertama belum keluar. Ini kan syutingnya di kalau buat aku sih cuaca ya, karena dingin banget. Kita sudah di Jakarta 2 minggu, lagi di Bogor. Perbedaan cuaca ini sangat drastis. Kita memang lumayan lama menyesuaikan badan. Momen apa sih yang di syuting di New York yang kalian gak bisa lupa? Ada momen yang menarik? Banyak ya. Kita tuh syuting di New York di momen mungkin secara look atau makanya musimnya itu paling bagus, paling indah karena waktu volume lagi foto pas foliage banyak daun-daun yang coklat biruan itu ya karena film-film yang berlatar New York dan Hollywood gitu. Jadi ya menemukan jalan di itu benar-benar bagus. Mas tadi mungkin ada di scene mungkin Kak Putri meneteskan satu air mata mungkin seperti apa sih Kak mungkin apa namanya caranya sendiri untuk bisa membangun seperti itu? Kalau caranya sebenarnya nggak ada caranya, cuma diikutin aja energi. Kebetulan ya pokoknya diikutin energi dan rasa yang aku dapatkan di dalam set saat menjalankan. Ya, emang bisa pakai remote gitu. Hah? Nah, itu aja sih mungkin karena jet lag dan tapi sisanya sih kita seneng banget bisa di sana isi yang cepat berapa lama mas prosesnya di sana kemarin? Sana sebulan ya, 3 minggu syuting. 3 minggu syuting days. Kan ini mau manifest ya, saya Raya gitu. Pada saat karakterisasi itu ada kayak spesifik yang kayak ini loh yang gua harus dalemin, ini loh poin yang harus ini apa maksudnya yang kayaknya harus jelas yang benar-benar bisa dapat dramanya atau kita punya skrip jadi bersama sutradara dan pemain yang lain kita membahas tentang skrip dan dalam karakter juga melalui skrip jadi semuanya sudah organik dan waktu yang cukup lumayan lama untuk membangun karakter. Overcome trauma yang berat sih, itu nggak mudah pastinya.
Mas Miko, tapi Mas drama romantis tidak pernah. Kau senang. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mau jangan takut. Itu ganteng gitu. Jangan lupa saksikan film Taol di bioskop mulai tanggal 30 April 2024. Foto dulu.